Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi sama aku Natasha Mika Fitria. Kali ini aku mau icip nasi biryani langganan mahasiswi Indonesia di Aligarh Muslim University. Ini aku mau pesan satu nasi biryani. Kita aku cari tahu rasanya kayak mana. Uncle, one red chip kan? 50. Oke, okay, jadi satu porsinya itu 50 rupiah atau setara dengan 10.000 rupiah Indonesia. Jadi ya kawan-kawan, nasinya iya nasinya masih banyak ya. Nah itu ada ayamnya, ada nasinya, ginilah dia proses pembuatannya. Nah sebelumnya itu dia diinikan dulu Nur ya, ditimbang dulu ya. Jadi bisa pesen 30, bisa pesen 50, bisa juga 100 rupiah ya. Iya, kita sesuai lah, kita porsinya berapa. Oke, jadi nasinya udah datang, tadi angkelnya ngasih. Langsung kita icip. Jadi kita lihat dulu ada apa aja. Ini ada bawang, potongan bawang. Oke. Okay. Oh, bawangnya ya. Ini bawang mentah ya? Iya, ini bawang mentah. Yang ini ada bawang gorengnya. Biasanya ini kita boleh nambah juga kalau misalnya mau lagi. Gratis? Iya. Enggak bayar ya? Iya, terus udah itu ini ada ayamnya dapat 2 potong, 10.000 2 potong. Ada chutney-nya. Sama ada nasinya. Chutney itu apa? Chutney itu artinya sambal. Dia chutney. Biasanya tuh ada dua jenis chutney. Yang pertama green chili sama yang ini. Yang ini tuh pedes gitu. Langsung cicip. Cobain dulu chutney-nya. Oke, chutney gimana? Ini pedes. Pedes ya? Pedes asam gitu. Pedes asam. Asamnya dari mana itu? Cuka kayaknya. Cuka ya? Iya, kalau enggak cuka jeruk nipis. Oke. Kita cobain nasinya. Pakai bawang goreng sama ayamnya deh. Iya. Biar lengkap. Jadi nasinya tuh apa kayak rempah gitu loh. Rasanya tuh kuat. Kuat ya? Oh, sangat nyengat gitu. Iya, kuat ya. Terus apa namanya kalau kata aku ayamnya rasa banget kunyitnya. Kunyitnya? Iya, tapi enak. Enak ya. Kita ambil lagi sesuap. Ini pahanya. Tadi aku minta paha. Oh, kita bisa request berarti ya. Iya, karena aku suka paha, aku minta leg. Dan masih ada. Oke. Ada duanya. Biasanya mahasiswa Indonesia itu kalau sarapan di sini. Sama. Cuma tempatnya di pinggir jalan dan ada selokan. Oh, ini yang rame ya. Juga makan ada di pinggir sana selokan juga ya. Di sini nggak ada meja, jadi pakai kursi aja. Terus nggak ada minum, ada deh. Minumnya ini ya? Minum, di sini. Pakai gayung. Gayung ya? Langsung, tanpa gelas. Oke, sekarang kita nikmatin makannya. Bisa. Memang paha ini luar biasa ya? Iya. Sebel ya? Ini tumben sendoknya benar, biasanya lebih kecil dari ini kalau makan di India. Oh iya? Jangan sampai mental, kalau mental sedih aku. Susah nyari paha ayam. Iya ya. Makan. Aku kayaknya bakal misahin bawang mentahnya. Kenapa? Karena yeah. Rasanya tuh makan bawang mentah ada aftertaste-nya gitu loh, berasa bawangnya. Gitu ya. Bukannya itu bagus tuh kesehatan? Iya sih. Tapi nggak doyan ya? Iya, maafkan aku yang pilih-pilih makanan. Kayaknya ada itu dari tadi di belakang, ada terus di frame. Kayaknya dia sengaja yang mau masuk adik paling belakang baju hijau. Makan lagi, biar kenyang. Gimana rasanya? Enak banget ya? Murah. Jadi kalau belum makan kan dari rumah, nama itu datang ke sini makan. Gak ada duanya. Gak duanya ya?
sebenarnya ada satu lagi nasi biryani langganan mahasiswa Indonesia di daerah Dotpur. Namanya tuh Biryani Gembel karena tempatnya yang enggak ada apa-apa, jadi cuma tempat buat nasinya doang, enggak ada tempat buat kita makan. Jadi biasanya bawa pulang kan. Nah, di sana murah juga, cuma rasanya kurang gitu. Ada rempah-rempahnya tuh dikit. Ini ayamnya lembut kali. Lembut ya? Kita pakai chutney-nya. Chutney ya. Oke. Ini enggak ada pizza kursi apa? Tidak. Sudah habis. Lagi. Nih, kalau minum di sini. Terus kalau ngelihat orang-orang India tuh makannya cepet-cepet. Kalau nongkrong juga gitu, biasanya udah habis nih makanan mereka, mereka langsung pergi. Oh, beda sama Indonesia ya kalau nongkrong, ya, nongkrong sampai habis. Lama kali ya. Sampai diusir baru pergi. Memang cocok kita negara tersantuy. Iya. Apalagi kalau ada wifi kan. Oh, udahlah. Minum cuma satu gelas, nongkrongnya satu hari. Nah, itu. Bikin bangkrut aja yang punya toko. Hah? Tinggal dikit lagi, kita habisin nasinya. Gaskan terus. Tulang ayam. Makan pakai sendok susah banget. Iya. Yeah. Tapi orang India rata-rata pakai sendok ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Kayaknya banyak yang pakai tangan. Yeah. Nanti mereka cuci tangan pakai air yang buat minum juga ya. Oh iya. Yeah. Oh, ada anjing sana, Pak. Suapan terakhir. Oke. Tinggal tetes terakhir. Biskon kawan, habis sudah. Oke, mungkin sekian video aku hari ini. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.